Assalamualaikum dan salam sejahtera. Operasi cari lamat mangsa yang masih hilang dalam kejadian bot karam di Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor ditangguhkan pukul 7 malam tadi. Operasi akan disambung semula kira-kira pukul 7 pagi esok. Timbalan Pengarah Operasi APMM Johor, Kapten Maritim Simon Templer Lotusa berkata, operasi melibatkan 159 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi. Sehingga 7 malam tadi, 14 ditemui selamat, manakala 11 orang meninggal dunia terdiri daripada 7 lelaki dan 4 wanita, sementara 25 orang lagi masih hilang. 14 yang terselamat dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk ujian saringan COVID-19. Siasatan turut dijalankan bagi mengenal pasti dalang sindiket serta mengesan tekong. Masa ini belum lagi dimulakan disebabkan keadaan mangsa yang masih trauma. So kita tidak nak memberi tekanan mental kepada mangsa. Tetapi based on yang previous punya case, kalau yang bertolak dari Batam ke sini, makanya saya difahamkan untuk satu kepala yang saya dimaklumkan lebih kurang RM2,000 ke RM3,000 Malaysia satu kepala, sama ada pergi ataupun hendak balik. Bot yang dalam perjalanan dari Indonesia itu membawa 50 pendatang asing tanpa izin terbalik di Tanjung Balau pukul 4.30 pagi tadi akibat dipukul ombak dalam cuaca buruk. Operasi dijangka diteruskan antara 4 hingga 10 hari bergantung kepada keadaan semasa.